Salam Golok Indonesia. Di kesempatan pagi yang cerah kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan beberapa pendapat tentang pergolokan atau perbelahan di Indonesia. Ada yang mengatakan ketajaman sebilah golok diukur dengan kertas HVS, dan ada yang mengatakan selis tisu, dan ada yang mengatakan ketajaman bilah itu terukur ketika sudah bisa menebas sutra. Menurut saya, itu semuanya benar, karena semuanya memiliki dasar masing-masing. Jadi, intinya ketajaman bilah saat kita bergunakan menyembelih itu bisa dengan cara yang sangat cepat. Demikian, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok sembelih Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, golok dari Ustadz Mukhtar dan nyampe di tangan saya. Saya akan mencoba mengetes ketajaman golok baca Land Rover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya terima paketan dari Ustadz Mukhtar, hanya dari Baca Wilis. Kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, golok pesan di Ustaz Mukhtar seperti ini, baca bir lawas, golok ingas merah baru datang, dan saya akan buktikan dengan menggunakan kertas dan juga botol aqua yang bercacar 5. Oke, bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Alhamdulillah telah terbukti. Kalau begini. Nah. Terima kasih Ustaz Mukhtar, bestseller. Mulai. Tak kurang parah. Kurang marah. Tak gorok orang lu. GSN. 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 Golok sembele nas Nusantara. Berarti tak lu. Ngelapa kok digudel yuk? Golok sembelih Nusantara. Top Marco top. Top Marco top. Gak. Gak malah tergak top Marco top malah. Tambahani barang ini. Tes baca Wilis Ustaz Mukhtar.
Raja Kikir, Ustadz Mukhtar. Sip, Ustadz Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Mas Iman Mukhtar sebuah video testimoni. Alhamdulillah, video ini kami buat untuk channelnya khusus Kolok Sembelih Nusantara yang dimiliki oleh Mas Ahmad Mukhtar. Silakan subscribe dan lihat video-videonya di situ. Ini sebuah golok yang pernah kami beli dari beliau sebelumnya. Terbuat dari sarung dan handle-nya dari sebuah kayu ingas merah ini, dengan kombinasi tanduk di bagian ujung sarung dan duralnya juga dari tanduk ya. Ini merah yang asli, bukan dari sebuah cap atau apa. Jadi memang kayunya yang berwarna merah. Kita lihat ketajamannya. Ini juga sudah kami perhalus asahannya dengan grade yang lebih tinggi, jadi insya Allah ketajamannya maksimal ya. Dan juga sudah di stropping ini model bilahnya ya. Ini sudah mirror. Kita lihat ketajamannya ya. Di sini kami coba untuk mengiris tisu ya. Kita lihat apakah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin belum maksimal, tapi insya Allah bisa. Kita coba sekali lagi. Ya, tisunya putus. Kemudian kembali kita coba ketajamannya di plastik. Kita bisa ya. Cukup halus, merasa. Kemudian coba sekali lagi. Alhamdulillah. Kemudian di kertas, kita coba di kertas. Kita coba kertasnya digerakkan seperti ini. Alhamdulillah. Tajamnya. Sekian, terima kasih. Itu saja Mas Ahmad untuk testimoni dari golok yang pernah saya ambil dari kayu ingas merah berbahan baja berjib wilis yang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes ketajaman golok yang saya beli di Ustadz Ahmad Mukhtar. Seberapa tajamnya golok tersebut? Ini golok yang begitu indah dan anggun ini, layakkah dia dipergunakan untuk sembelih dan atau tidak? Mari kita tes sama-sama. Sebelumnya kita tes ketajaman golok ini ke kertas HVS terlebih dahulu.
Alhamdulillah. Dia nyaris tak bersuara. Ketajamannya mencukupi untuk bisa dipergunakan sebagai alat sembelih. Kemudian kita tingkatkan ke mengiris plastik. Apakah dia bisa? Alhamdulillah, dia bisa dipergunakan untuk mengiris plastik. Dan selanjutnya, kita akan menguji ketajamannya dengan mengetes memotong botol aqua yang berisi air. Apakah dia mampu? Mari kita saksikan sama-sama. Bismillah. Alhamdulillah, ternyata golok ini memiliki kemampuan dan ketajaman yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Mbah Mudin Madiun. Kepada sahabat saya, terima kasih. Golok kiriman dari sampean sudah ke tangan saya. Ini golok bahannya dari baja Perdelman Cap Mata GSN golok sembelih Nusantara. Oke, kita coba ketajamannya golok ini. Kita tes ke plastik. Oh, lumayan tajam sekali. Selanjutnya kita tes ke kertas. Terus halus. Dan tajam betul. Oke. Coba lagi. Halus betul. Selanjutnya kita coba dengan memotong botol berisi air. Oke, salam hormat. Golok sembelih baja dari Perdelman Cap Mata. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke. Berhasil, saudara-saudara. Terus. Ini coba lagi yang lebih gede. Yang lebih gede. Ini lebih gede lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Terima kasih pada sahabatku Ustaz Muhtar. Buat saudara-saudaraku yang menginginkan golok seperti ini, silahkan cek di YouTube. Di channel YouTube GSN Golok Sembelih Nusantara Ustadz Mukhtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pesanan golok dari sahabat saya sudah diterima. Dan sesuai dengan pesanan, saya buat unboxing dari produk sahabat saya. Terima kasih Bapak Ahmad Muhtar. Muhammad Ahmad Muhtar, terima kasih. Kita buka. Bismillah, mudah-mudahan berkah. Ya, ini goloknya
Terima Pak Ahmad Muhtar. Terima kasih. Mantap. Bismillah. Oke, sekarang kita coba. Bismillah. Demikian testimoni penggunaan golok KSN. Terima kasih sahabat saya Bapak Ahmad Muhtar. Kiriman golok sudah diterima dengan baik sesuai dengan spesifikasinya, sempurna. Tinggal nanti perawatan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan Allah berkah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSN Ajib.